Dalam rangka HUT RI yang ke-78, AKBP Maranatha Cilegon dengan PT Lingga Perdana Group menggelar upacara pengibaran bendera yang juga diikuti warga sekitar perusahaan tersebut. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Preses AKBP Distrik 21 Banten, Pendeta Junas Terhutauruk STH. Kegiatan yang dirangkai dengan beberapa perlombaan, bajar, juga senam aerobik diikuti antusiasme jemaat AKBP Maranatha, juga warga sekitar perusahaan PT Lingga Perdana Group. Hal ini membuktikan rasa kebindekaan yang sangat kental, bahkan perlombaan juga memberikan hadiah bagi yang menjadi pemenang. Pendeta Junas Terhutauruk STH selaku Preses HKBP Distrik 21 Banten sangat saat diminta tanggapannya oleh Lugas TV di lokasi sangat mengapresiasi panitia hal ini HKBP Maranatha Cilegon, dan juga beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada CEO Lingga Perdana Group di mana dapat memfasilitasi kegiatan pengibaran bendera dan juga beberapa perlombaan yang dipertandingkan. Pendeta Junas Terhutauruk menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Amin P. Napitupulu merupakan panggilan sesuai perintah Tuhan Yang Maha Esa. Di samping dirinya maju sebagai kontestasi politik di tahun 2004 mendatang, di mana sebagai wakil rakyat yang bukan hanya satu golongan, melainkan wakil rakyat semua golongan. Berikut wawancara Lugas TV di lokasi kegiatan. Oke, sahabat Lugas TV, pagi hari ini kita menyapa dulu sahabat Lugas TV. Selamat hari HUT kemerdekaan yang ke-78 khusus Republik Indonesia. Pagi ini kami tim Lugas TV menyambangi perusahaan PT Lingga Perdana Group. Di mana di sini saya lihat ada kerjasama yang unik, yaitu dari HKBP Maranatha yang dihadiri langsung oleh Preses Banten ya, Tangerang 10 ya. Tentunya juga ini menarik juga ada masyarakat sekitar. Lebih menarik saya akan wawancara Bapak Preses. Amang Pendeta, selamat. Merdeka dulu, Amang. Merdeka. Merdeka, Amang. Amang selaku pembina tadi, Amang, di dalam kegiatan ini boleh disampaikan, Amang, pesan kemerdekaan yang ke-78 buat sahabat Lugas TV ataupun jemaat AKBP Maranatha dan masyarakat sekitarnya. Ya, pertama-tama kita ucap terima kasih kepada Tuhan Maha Esa. Ini bisa luar biasa nih ya. Bisa makanya berkumpul unik, ya. Unik. Ini PT Lingga Perdana Group ini luar biasa. Ya, kita harus apresiasi kepada Bapak Amin Napitupulu. Bukan karena dia kebetulan calon anggota DPRD Cilegon, bukan. Tapi memang beliau ini dari dulunya memang udah sangat ini apa namanya? Proaktif lah setiap ada kegiatan-kegiatan pemerintah. Mendukung, memfasilitasi, juga memberikan semangat. Terutama Bapak ini adalah warga kita di AKBP Cilegon. Ya, tapi Bapak ini kepedulian luar biasa. Dia peduli kepada masyarakat sekitar, lingkungan, etnis apapun itu. Tidak mempersoalkan agama bukan apapun itu. Bukan karena momen politik? Tidak. Oh, tidak. Iya, okay. Itu. Iya. Tidak. Memang background beliau memang ya, partai. Kita juga sudah pantau. Bukan. Kita sudah ya. Pantau. Silakan, Amang. Jadi pesan khusus, Amang, ya, tentang hilirisasi yang disampaikan ya, Presiden. Boleh sedikit, Mang, disampaikan ya, kepada seluruh masyarakat, Mang. Iya. Hilirisasi itu sangat menggugah kita ya untuk bersemangat ya, untuk tetap proaktif dan bekerja terus ya, belajar dan belajar. Seharga kita bisa menjadi manusia model ya, role model, untuk perkembangan ini pendidikan, bahkan untuk keahlian-keahlian kita untuk kemajuan masyarakat Indonesia, terutama di bidang teknologi ya, teknologi. Ya kita lihat Bapak Jokowi itu, dengan hilirisasinya ya kita pendapatan ini Indonesia makin meningkat, nah, terutama di bidang pertambangan. Ya seperti nikel, emas dan lain sebagainya. Bayangkan saja, ya itu apa namanya yang di Papua, ya Freeport. Itu sekarang kita 51% sudah lebih daripada Indonesia. Terutama itu blok Rokan, ya blok Mahakam, itu minyak. Itu Pak Jokowi, terutama juga infrastruktur ya, berjalan tol dan sebagainya. Ini kita harus tiru. Kenapa? Ya kita sudah mengandalkan ini kemampuan kita. Kita harus mampu mengelola sumber daya alam kita melalui potensi-potensi yang ada. Makanya untuk menuju Indonesia maju ke depan, bangsa Indonesia harus bekerja keras ya, supaya potensinya meningkat dan bisa bersaing
dengan dunia luar. Kita tidak hanya tergantung lagi dengan bangsa yang ada di luar. Intinya 2045 Indonesia menjadi 5 negara terkuat di dunia, Mang. Betul, betul, Pak. Nah, betul. Oke, luar biasa. Betul, terima kasih, ya, Mang, ya. Betul. Oke. Sahabat Lugas TV. Ini adalah salah satu langsung CEO Lingga Perdana. Suara Lugas sangat mulai kemarin yang kami wawancarai. Makan ini sampai ketemu, Bang. Sudah bisa di atas enggak habis-habis ini, Bang. Waktu akan kita mulai jam 9, ya. Ada niat maju nih, Bang. Selain untuk mengambilkan rakyat, saya rasa sudah dalam kemampuan sudah cukupkan semuanya bagi saya. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya semua apa yang kita bayangkan di sini di depan saudara-saudara saya Lugas TV. Terima kasih. Kenapa kami harus bergabung dengan harga itu? Karena memang semua sektor membuat upacara. Karena kalau hanya masyarakat saya dan karyawan saya itu kurang meriah. Kita harus meriahkan 17 Agustus ini. Karena itu saya memohon mengucap kami harga itu ke Amang Pareses dan ke pemerintah kami lain agar kami bergabung di sini merayakan 17 Agustus bersyukur kepada Tuhan karena ini momen yang indah yang Tuhan berikan. Sudah lewat penyakit, sakit penyakit. Ya, Bineka Tunggal Ika, biar berbeda tetap satu juga. Ya. Itu yang saya lihat tadi, Bang Amin, ya. Semua ada beragam suku, agama, luar biasa ini, Bang. Kedepannya semakin ditingkatkan ya, Bang Amin, ya. Oke. Oke, sahabat Lugas TV, siang ini kita tadi sudah mewawancarai pada penaikan bendera, ya. Itu Amang Pareses dan CEO daripada Lingga Perdana, dan kali ini adalah yang punya hajat lah, ya, yaitu HKBP Maranatha Cilegon. Di samping saya beliau adalah pendeta resort HKBP TH Marbun, ya. Oke, Amang, boleh nggak disampaikan, Amang, dalam tema ini kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Boleh disampaikan makna dan tujuan kegiatan hari ini? Ya, terima kasih Lugas TV. Senang sekali boleh berjumpa di acara yang sungguh sangat berbahagia ini. Gereja kita, HKBP Maranatha Cilegon, melaksanakan upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dalam satu tema yang secara nasional di HKBP mengambil tema kerjakanlah keselamatanmu. Ini bermakna bagaimana warga jemaat HKBP ikut mengisi kemerdekaan ini yang telah diperjuangkan oleh para pejuang kita dengan berbagai-bagai prestasi, berbagai-bagai pekerjaan, aktivitas yang ikut membangun bangsa ini sebagai bagian dari anak-anak bangsa. Firman Tuhan katakan, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Sejahtera kota ini, sejahteralah gereja. Artinya, gereja ikut bertanggung jawab membangun kota ini menjadi keselamatan bersama di tengah-tengah bangsa, terutama di kota Cilegon yang kita cintai ini. Oke. Demikian. Amang, kan ini kan sudah pasca pandemik nih, Amang, ya. Mungkin ya. 2 tahun, 3 tahun yang lalu tidak mengadakan kegiatan seperti ini. Dengan antusiasme jemaat dan lingkungan masyarakat di sekitar sini, mungkin ada pesan khusus, Mang. Silakan, Amang. Iya, pesan kami, bagaimana kita boleh bersama-sama sebagai warga gereja dan juga bersama dengan warga masyarakat dimanapun kita tinggal bersama dengan masyarakat ini. Bahu-membahu, bagaimana semangat kemerdekaan ini boleh menciptakan satu kehidupan yang sejahtera, yang damai, menciptakan kehadiran gereja itu menjadi gambaran shalom kerajaan Allah. Demikian, Amang. Sama-sama anak bangsa. Sebagai anak-anak bangsa. Oke, di sebelah pendeta adalah ketua panitia. Siap. Yaitu pelaksanaan untuk HUT RI yang ke-78. Abang Gultom. Ya, benar, Bang? Ya. Bang, izin, Bang. Mungkin, Bang, pegang aja, Bang. Boleh ceritain, Bang, beberapa kegiatan, Bang, perlombaan untuk hari ini? Ya, baik. Terima kasih buat Lugas TV. Kami juga sangat bangga dari Huluan Maranatha Cilegon dengan mandat kami sebagai panitia, dengan ikut serta dari Huria ataupun dari semua jemaat HKBP Maranatha Cilegon ikut
memeriahkan hari ulang tahun RI yang ke-78. Dan dengan ini, seperti biasanya, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan di samping upacara bendera. Kami juga adakan lomba-lomba 17-an seperti yang sudah kita meriahkan pada saat ini. Kira-kira begitu. Dan juga kami juga mengadakan hadiah-hadiah yang menarik, di mana biar semua peserta, biar semuanya pada senang. Oke, dari total jemaat lah, perkiraan ketua panitia, ada yang hadir ini 70% atau 80%? Terima kasih kepada Tuhan, diperkirakan dari perkiraan kami, semua dari jemaat Maranatha Cilegon diperkirakan hampir 90% yang hadir. Oke, sampai sore jam berapa nih, sampai selesai ini kegiatan ini? Direncanakan oleh tim panitia seksi acara, rencananya sampai jam 5 sore akan diakhiri acaranya. Wow, luar biasa, terima kasih ketua panitia. Demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan dari panggung kegiatan HUT RI yang 78 HKBP Maranatha Cilegon bekerjasama dengan PT Lingga Perdana Group sebagai fasilitas tempat kegiatan. Sampai jumpa. Merdeka! 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 Merdeka. Merdeka.